Wow, boom banget rasanya. Wow, boom. Wow, ini bener-bener pedasnya tuh ngejelengeng banget loh guys. Ya kan Kyle? Iya. Apalagi kalau ada kerupuk, pasti enak nih, tambah enak. Uwak-uwak ya. Ya lihat itu. Lu gak kepedesan? Iya lihat tuh. Enggak. Biasa loh guys. Iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuminya langsung kita makan sama nasi uduknya guys. Guys, sama cumi campur sama cabai-cabai ini kayak merasa pas masuk mulutnya kayak semua keluar, kayak cabainya keluar. Tapi guys, itu cumi cabai-cabaiannya menurut aku ini enak guys. Dia tuh cabai itu kayak menyerap cuminya. Menurut digigit, bener kan tadi ya? Cabainya keluar semoga. Nasi uduknya yang gurih pas banget dimakan sama cumi cabai-cabian ini guys. Wak-wak lagi guys. Si bule aja doyan nih. Kalian yang di rumah jadi makin ngiler kan? Guys, jujur ini ancaman banget loh guys. Endol, surendol, takendol, kedol, munah. Nah sekarang kita uwuk-uwuknya pakai jengkol. Pakai jengkol endul juga. Jengkol ini adalah warisan Nusantara yang endul banget. Tidak pernah lekang oleh waktu. Nih guys, Richard, Kyle, nyobain jengkol cuma dibikin lapar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini rasanya belum pernah aku rasain guys. Tapi bumbunya aku suka banget. Wow, wow, wow. Jengkolnya pulen banget. Maksudnya emang unik di lidah guys. Lidah saya soalnya jarang-jarang makan jengkol. Tapi enak juga ya. Enak juga ya. Nah, juga sambal. Ini apa? Sambal apa? Sambal terasi. Ya udah aku kasih dikit dong. Makanya begini nih Kyle. Tuh. Yuk udak-udak. Diudek-udek, dicampurin gitu. Yes. Yuk. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Wow, ternyata cocok banget cumi sama jengkol ya. Apalagi tambah sedikit sambal biar kayak pas banget gitu. Sayur-sayur kan? Iya. Lanjut nih guys, uwek-uwek pakai nasi uduknya. Edun. Pedas banget kan? Iya. Tapi suka kan? Tapi suka, enak nah, pasti. Nah, tuh, lihat. Ini ayam rendang. Buahnya lihat lu. Wuuuuy. Angkat, langsung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib banget ya guys, makan ayam rendang ini. Nggak nanggung-nanggung rasa enaknya melejit ke langit. Wah. Ini endol to endol guys. Ini ayam itu enak banget, lembut banget, dan bumbunya itu kental banget, tapi itu gak terlalu pedes. Yeah. Ini menurut aku sih ancaman banget guys. Tuh, kalahnya gak suka guys. Makan lagi dan lagi guys, jangan kasih ampun deh. Aduh, pakai nasi ya? Ya, habis. Biar campur nih. Pakai nasi. Sausnya, nih, kerupuk dikit. Wah. Lalu makan guys. Wah, sama kerupuk nih, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya pas banget nih guys, gak terlalu asem tapi ya kayak masuk banget nih, perfect gitu. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, cus langsung berangkat ke Instagramnya Bikin Laper di @bikinlapertransTV. Informasi lengkapnya ada di sana pastinya. Dan langsung order guys, jangan sampai kehabisan. Ada sop sumsum sapi, sampai oseng iga dan buntut yang bikin lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap dibikin lapar, lapar terus. Just like a blackbird needs to fly, I gotta have you.